Gilang Takah Bisa. Harapan dan impian Pastor Paroki bersama umat di Paroki Santo Yosef Sebuku Sekikilan Kelin Onsoy untuk memiliki sebuah pastoran yang layak akhirnya terwujud. Pada tanggal 22 Oktober pada tahun 2018, Uskup Paulinus Yanola memberkati dan meresmikan pastoran yang mulai dibangun sejak tahun 2016. Momen mengembirakan itu sekaligus juga menjadi kunjungan perdana uskup di Paroki Santo Yosef Sebuku Tulin Onsoy. Peristiwa ini menjadi sejarah yang istimewa bagi umat di Paroki Sebuku Sekikilan Kelin Onsoy, bahwa semangat kebersamaan dan kebersatuan ternyata mampu menghalau segala kekurangan dan keterbatasan. Agilang Takah Bisa adalah ungkapan dalam bahasa Dayak Agabak yang artinya bersama kita bisa. Pembangunan gedung pastoran yang memakan waktu kurang lebih selama 2 tahun ini melibatkan seluruh umat di pusat paroki dengan cara bergotong royong. Mulai dari yang mencari dan yang mengumpulkan bahan, sampai pada mengerjakan bangunan pastoran, dilakukan secara bersama-sama dengan swadaya umat.
Bapak Uskup Paulinus Sianola juga menyampaikan kegembiraan dan terima kasihnya kepada seluruh umat yang telah dengan semangat kerelaan mengambil bagian dalam pembangunan dan pengembangan paroki dengan menyumbangkan sebuah gedung pastoran yang megah untuk memberikan kenyamanan bagi imam-imam yang akan tinggal dan bertugas di paroki ini. Bapak Uskup juga berharap agar semangat kebersamaan dan gotong royong tetap dijaga dan dikembangkan oleh umat dalam membangun kerajaan Allah di wilayah ini. Agilang Takabisa, bersama kita bisa.